Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yahya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekaten atau syahadaten, yaitu sebuah acara tahunan yang selalu digelar di Solo dan di Yogyakarta. Sekaten merupakan acara yang sudah sangat lama di Solo dan Yogyakarta. Tradisi ini digelar sejak abad 15 dan bertujuan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaten juga merupakan tradisi yang ditunggu oleh masyarakat Solo dan Yogyakarta menjelang penutupan akhir tahun. Pada tradisi ini selalu diadakan pasar malam selama satu bulan penuh. Kemudian, pada puncak acara diadakan grebek maulid Nabi yang berupa kirab gunungan. Tahun ini merupakan puncak acara sekaten jatuh pada 1 Desember lalu. Sekaten sendiri dipercaya sebagai perpaduan antara kesenian dan juga dakwah. Tradisi ini merupakan salah satu bentuk penyebaran agama Islam di Jawa. Wali Songo menggunakan kesenian ini untuk menarik masyarakat agar datang dan menikmati acara tersebut. Gamelan Kyai Guntur Madu akan dimainkan terlebih dahulu, baru kemudian gamelan Kyai Guntur Sari. Para niaga gamelan akan menambah gamelan sepanjang hari, sepanjang siang.